小三。Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini maaf agak terlambat. Ini tadi sebenarnya sudah diminta disiapin jam 7 untuk orang yang belum datang. Jadi terus dari sini dulu rezekinya. Nah, hari ini kita akan apa? Penyuluhan tentang kanker payudara. Ya. Jadi namanya sudah pernah ngisi kuis? Sudah. Jadi paling tidak itu sudah tahu. Jadi sebenarnya kalau sudah ngisi kuis itu sudah terbayang apa yang akan disampaikan. Ya. Nah, Royal Melman ini saya tertarik karena kenapa? Ya. Jadi dulu saya selama mengajar di Oxford itu selalu mengajarkan tentang sadari periksa payudara sendiri. Ya. Nah, cuma memang waktu itu kalau mengajarkan ini selalu ini saya tuh punya video ya yang saya sangat suka itu bukan karena dia vulgarnya. Tapi dengan video itu, apa nih, perawat itu betul-betul tahu, oh begini itu cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, cuma masalahnya, karena videonya itu sangat vulgar ya, artinya modelnya betul-betul wanita yang memperagakan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, itu saya rasakan nggak bisa saya bawa ke orang umum. Kalau itu kan memang petugas kesehatan, ya, yang memang harus ini mengajarkan untuk masyarakat gitu. Nah, kemudian waktu saya lihat ini, saya bilang, wah ini bagus nih. Kenapa? Karena ini ininya apa nih? Mengumpamakan payudara itu seperti lemon. Ya. Nah, ini saya rasakan lebih apa nih? Lebih bisa untuk diterima oleh masyarakat umum. Nah, sebenarnya saya mencoba ini apa? Waktu saya daftar ya menjadi edukator ini. Jadi ditanyakan waktu itu sama dia, Anda ini sebagai individu atau sebagai institusi? Karena sebenarnya kan saya di rumah sakit, ya, sedang saya sebagai individu. Karena kenapa? Waktu saya pilih sebagai institusi, dia tanyakan begini, kira-kira akan ada berapa edukator yang bisa Anda promosikan? Nah, gitu. Ya. Waktu itu saya nggak bisa menjanjikan, akhirnya saya pilih aja individu. Jadi harapannya nanti, setelah mendengarkan apa nih, penjualan ini di antara ibu-ibu ini ada yang berminat untuk menjadi ibu kantor. Nah, kemarin yang banyak kuis bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Indonesia. Memang ini apa? Salah satu kesulitannya adalah ini. Apa? Ini memang untuk mendapatkan sertifikatnya sebagai edukator ini mesti bisa bahasa Inggris, ya. Karena itu trainingnya pakai bahasa Inggris. Nah, kemarin itu saya bilang sih sama si Corinne ini yang nanti kita lihat gambarnya, bisa nggak apa trainingnya saya terjemahkan semuanya dalam bahasa Indonesia agar orang Indonesia banyak yang bisa. Nah, terus dia bilang, aduh maaf ya karena ini harus tetap dalam bahasa Inggris karena saya ingin agar orang yang menjadi edukator ini bisa mengikuti webinar bulanan. Jadi kami ini punya webinar bulanan. Ya, jadi anggota itu dari seluruh dunia. Ya. Nah, masalahnya kata dia karena saya memimpin webinar itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi nanti kalau edukatornya nggak bisa bahasa Inggris, nanti update-update terbaru itu nggak akan tersampaikan. Itu masalahnya. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang ingin berminat belajar bahasa Inggris. Karena saya terbayang begini ya, ini harusnya banyak ini wanita yang mau jadi edukator, ya. Karena bayangkan nanti berapa banyak yasinan yang isinya ibu-ibu, ya kan? Berapa banyak pengajian. Nah, kalau teman-teman saya luar negeri itu maksudnya ke gereja-gereja, ya mereka kasih penyuluhan, gitu. Ya. Nah, makanya ini harus banyak orang sebenarnya. Ini sudah kelas yang ketujuh rasanya ajar ini. Nah, yang berminat itu baru sekitar 3 orang itu pun dari Palangka, dari Pangkalan Bun, dari Kapuas belum ada ini. Makanya ini saya terus terus mengajar, mudah-mudahan nanti ada berminat. Ya. Nah, tujuan daripada Know Your Lemon ini luar biasa ya, memperbaiki deteksi dini kanker payudara di seluruh dunia. Nah, coba lihat itu.
itu gambar di mana yang apa di bulatan itu ya, di situ ada indikatornya, kemudian di situ nanti ada gambaran orang yang sudah diberikan penyuluhan seperti ini. Ya. Kemarin saya hitung di Indonesia ini sudah sekitar lebih daripada 100, ya, lumayan. Ya. Walaupun di beberapa negara lain itu sudah 3.000, 5.000. Ya. Nah memang yang kayak begini-begini umumnya ya, yang akan menjadi motivasi itu adalah misalnya kayak saya nih ya. Jadi saya itu kan pernah putri itu kan pernah apa? Pernah ada benjolan ya, dan sempat dioperasi di sini, kemudian sempat kita menjalani apa nih? Biopsi, sempat menjalani ultrasonografi. Jadi biasanya lebih apa nih? Lebih memiliki ketertarikan. Dan memang rata-rata teman saya ini di edukator ini, biasanya mereka memang pernah menderita sendiri, ya. Kemudian pokoknya adalah alasan kenapa orang itu mesti jadi seperti ini. Itu memang biasanya lebih kuat ininya apa keinginan, ya. Atau dia punya. Ini kayak apa? Yang kayak begini ini umumnya rata-rata seperti itu. Ya. Tapi meskipun demikian, ya apa? Yang penting itu sebenarnya kalau diminta untuk jadi edukator ini orang yang bisa bahasa Inggris sama punya semangat mengajar. Ya. Nah dari tahun 2017 ya dia sudah mencapai sekitar 1 miliar orang, walaupun memang sekarang ini bukan 1 miliar penjualan seperti ini ya, tapi 1 miliar ketika dia maju ke media sosial, orang yang mengakses media ini sudah mencapai sekitar 1 miliar, jadi luar biasa ya. Nah orang-orang yang tertarik itu seperti ini ya. Jadi mereka itu umumnya adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari penyuluhan ini sehingga mereka terselamatkan jiwanya. Nanti kita lihat di terakhir itu ada satu orang yang si Jessica ya. Jadi umumnya mereka-mereka ini adalah yang bisa mendeteksi kanker ini secara dini, mendapatkan terapi, kemudian mereka merasa berterima kasih ya, sudah bisa merasakan manfaat, dan biasanya nanti mereka menjadi advokatnya, menjadi orang-orang yang mendukung kegiatan ini. Nah, coba lihat ini statement ini ya. Ini statement yang menunjukkan bahwa sebenarnya edukator itu cukup orang awam, tidak harus seperti saya yang dokter gitu. Karena kenapa? Karena ini sifatnya hanya informasi. Nah, makanya sampai di situ kan dikatakan ini tidak menggantikan nasihat atau hasil konsultasi dengan dokter. Jadi sebenarnya orang awam pun bisa menjadi edukator, ya, tidak harus tenaga kesehatan. Ya. Nah, kemarin sudah kuis, ya. Nah, gimana dari kuisnya? Kira-kira ada yang kan di ujungnya ini ada pertanyaan ya. Kira-kira Anda ada gejala apa tidak? Ada yang jawab ya? Katanya gini apa nih, kalau memang ini yang saya rasakan ya, kalau ngajarnya laki-laki ini susah. Biasanya ibu pada takut. Ya, makanya saya mencari edukator itu perempuan, bisa mungkin bisa curhat segala macam ini. Jadi kami ini sebagai edukator itu juga ini, juga setiap akhir kegiatan itu ada reportnya, ada laporan, itu selalu ditanyakan, apakah setelah penyuluhan itu